Sampai gitu perorangan. Tapi kalau untuk putri seluruhnya perorangan. Putri itu diikuti 37 orang. Kalau di batu sebenarnya, kalau tidak membludak. Jadi jumlah seluruh atlet kita yang ikut 137 orang. Alhamdulillah sukses kita melaksanakan. Memperebutkan medali. Kita memperebutkan piala bergilir dari Bapak Gubernur dan mendapatkan medali trofi 14 cabang, 14 ini kategori. Jadi setiap kategori itu kita beri hadiah 1 sampai 3. Kalau kita tidak batasi mungkin sampai 200 peserta. Tapi kita batasi masing-masing bahwa itu ya menjadi apa pelajaran, menjadi acuan kita ke depan bahwa turnamen yang kita lakukan ini bisa memberikan satu gambaran bahwa perkembangan catur di Sumatera Selatan itu bukan satu hal yang sulit untuk menolakkan atlet-atlet yang berprestasi. Kedepan kembali saya katakan pembinaan akan berjenjang, seperti dikatakan Pak Ketua Harian bahwa pembinaan utama akan kita mulai dengan sekolah catur masuk sekolah melalui eksus. Itu pintu pemerintah dalam pembinaan prestasi kan melalui sekolah. Kenapa sekolah? Karena di sekolah itu kan berjenjang, tidak akan pernah putus satelitnya. Nah itu yang kita harapkan ke depan, kerjasama dengan Diknas, kemudian kerjasama dengan Dispora, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Harian itu kan bisa, akan terrealisasi. Tidak sulit untuk merealisasi program kerja catur ini, tidak sulit. Minta foto dulu Pak, bertiga ya, Pak, bertiga. Ya. Catur! Yes! Indonesia! Catur! Sumsel! Iya! Yeah. Yes, wanna sus? Yes. Mantap. Thank you.
Diikuti 17 pencak, perorangan putra diikuti junior yaitu kelompok D sampai G. Kelompok putri. Kepala 6 nanti ke depan kita dalam waktu dekat kita bikin turnamen veteran. Setuju? Turnamen veteran. Bangga berdiri tegak saat ini. Bukan hanya sebagai ketua harian catur, tapi saya bangga sebagai anggota polisi Republik Indonesia. Alangkah sedihnya saya ketika event-event seperti ini sesuai prosedur memang dihadiri oleh unsur kritika, sementara yang paling utama rekan-rekan satu korps saya tidak hadir, dan ini memberikan kebanggaan bagi kita bersama. Karena sudah capek membayar uang pendaftaran, sudah capek menyewa jam catur, sudah capek di sela-sela istirahat, perlu makan, perlu minum, akhirnya terjadi permainan satu. Pengalaman membuktikan seperti ini. Kita awali start hari ini, di mana kita mulai dengan program jangka pendek, catur bertunas. Kita awali program jangka pendek catur 2021 hingga 2025 dengan jangka pendek catur bertunas. Kita awali dengan menularkan kepada anak-anak didik kita hal-hal yang baik tentang turnamen. Nanti kita akan berkembang ke jangka menengah dan berbicara tentang disiplin. Catur kehidupan berbicara tentang rasa hormat di lingkungan keluarga, di lingkungan sekitar, bahkan di lingkungan sekolah. Itu catur yang seutuhnya. Ananda Pasha Nasution dari Palembang. Yuda Pitam. Marsen Ami Pratama dari Pramuli. Coba Dio, prajurit tempur yang berdiri di barisan terdepan, mereka semua pagar pertahanan. Kau tetap berarti meski harga nyawamu kerap dianggap tak bernilai. Tidak akan mundur walau sejengkal sampai terhempas jauh di medan tempur. Mana tepuk tangannya? Ya, kita semua di sebelah sini, tangan. Geks Rasmus! Yes! 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 Tanpa ada sekat yang membatasi, gerak lancang melesat jalan, memangsat, memporak-porandakan pertahanan musuh. Yeah.